Oke lor, balik lagi kita di Borgol. Ini ada informasi selanjutnya. Ada jalan rusak daerah Sungai Gelam. Jadi jalan yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Sungai Gelam itu rusak parah. Jadi ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi itu mengalami rusak parah dan ada ruas jalannya yang rusak dalam. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Beginilah kondisi jalan poros kabupaten di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi jalan yang belum tersentuh pembangunan aspal ini terlihat cukup memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses vital masyarakat di Desa Ladang Panjang itu penuh lubang berisi air dan kubangan. Ironisnya, hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang masih berkonstruksi tanah merah ini sulit dilintasi oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Tidak hanya di jalan yang belum tersentuh aspal, kondisi jalan yang sudah diaspal pun juga tampak terkelupas dan hancur. Terpantau, jalan kabupaten sepanjang belasan kilometer yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Sungai Gelam ini juga dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan ini menghubungkan wilayah Desa Ladang Panjang, Desa Talang Belido, dan Desa Kebun Sembilan. Hampir keseluruhan fisik jalan dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna jalan. Warga pengguna jalan pun mengeluhkan kerusakan jalan yang telah terjadi selama menahun ini. Selain mengganggu perekonomian dan aktivitas pendidikan masyarakat, kondisi jalan yang rusak juga kerap menyebabkan kecelakaan, baik bagi pengguna sepeda motor maupun mobil. Kondisi jalan seperti ini nih, kami ya sangat saro gitu kan, soalnya jalan nih, jalan Pemda ini tidak pernah dibagusin di sini. Paling-paling timbun masyarakat yang membantu, itu pun tengoklah kondisi jalan parah sekali gitu kan, masuk macam mana gitu. Sangat susah lah untuk warga di sini untuk lewat kan, karena sini kan sudah juga banyak orang ngambil kayu kan, nah jadi jalan yang di sini nih yang parah karena tuh sampai mobil terbalik gitu kan. Nah jadi harapannya untuk kedepannya ya tolonglah dibaikin gitu. Diketahui jalan tersebut kerap dilintasi oleh kendaraan truk angkutan hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Warga berharap adanya perhatian khusus terhadap kondisi kerusakan jalan poros kabupaten di wilayah 3 desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.